Halo guys, ini ada sebuah gitar elektrik mereknya GND by Jack and Denny Brothers, pakai floating bridge, license under patent Floyd Rose, license under Floyd Rose patent, humbucker single-single, 1 volume 1 ton, 5-way switch, 24 fret medium. Oke, bagaimana soundnya dan playability-nya? Mari saya coba. Asik guys, nyaman dimainkan. Cuma mungkin kendalanya di mana ya? Medium fret sebenarnya nggak masalah sih di jari aku. Mungkin sedikit masalah di sini di ketinggian senar di awalnya di fret pertama. Mungkin nutnya sedikit direndahin sekitar 0,1 atau 0,2 mili ya. Biar jadi bisa lebih bikin jari ngebut. Tapi keseluruhan gitar ini, apalagi gitar yang pakai floating bridge ya, gitar ini oke guys. Dibandingin dengan sekelas Ibanez yang pakai H3, aku lebih suka ini. Apalagi kalau kalian suka memainkan teknik floating bridge atau teknik tremolo ala-ala Stevie, dia bisa menghasilkan flutter yang sangat baik. Tuningnya juga lumayan stabil jika memainkan tremolo sedikit brutal atau brutal. Terima kasih.